warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang kembali ke channel NBF Fishing. Di video kali ini saya mau membongkar reel dari Maguro, yaitu Maguro Hover 6000. Untuk sobat mancing yang baru bergabung atau baru ketemu channel ini, bisa mengklik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar mendapat notifikasi apabila saya mengupload video terbaru, dan tetap selalu mendukung channel ini untuk berkembang lebih besar dan memberi manfaat kepada semua orang. Oke, lanjut, kita langsung buka reel Maguro Hover 6000 ini. Kita buka dulu, seperti biasa, buka penutup atasnya dulu. Oke, sudah terbuka. Lanjut, kita buka. Ini tampak dalamnya. Dan di sini lainnya, biasanya gear. Di sini dia beda. Di sini kayaknya ball bearing yang dipakai. Oke, kita coba buka dulu. Dia bukanya ditarik baru biar bisa keluar. Dicabut dulu penguncinya. Seperti ini ya penguncinya. Setelah itu kita buka lagi. Ada pengunci seperti karet gitu ya. Oke, sudah terlepas. Nah, seperti ini. Pemancingnya terbuat dari plastik. Ini ball bearingnya ada dua. Kita cabut lagi yang satu. Oke. Setelah itu kita lepas. Lepas dulu, kita buka. Ada penguncinya di sini. Kita lepas dulu penguncinya. Membukanya pakai pengunci ini lebih mudah. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita cabut. Nah, seperti ini. Sini sebelum kita buka. Oh, di sini ball bearingnya 9+1. Buka dulu handle-nya, sudah power handle. Sudah terlepas, selanjutnya kita ambil obeng, kita buka baut yang satu nih. Oke,
Oh, lupa. Ternyata ada penutupnya. Lupa dicabut. Di sini ada baut penguncinya lagi. Selanjutnya kita ambil kunci 12 untuk membuka baut ini. Buka. Sudah terbuka. Selanjutnya kita cabut. Nah, sudah tercabut seperti ini. Bahannya terbuat dari apa ini, plastik ya. Kita taruh dulu. Nah, di sini ada beberapa baut yang harus kita buka lagi. Di samping ini ada baut sekitar 1, 2, 3, 4. Oke, kita ambil obeng, kita buka baut ini dulu. Kita buka dulu bautnya. Oke, cabut dulu. Oke, buka lagi yang satu di sini. Kita ganti openingnya agak kecil biar lebih gampang. Dia lengket bautnya. Ketok-ketok dulu. Nah, sudah terlepas. Lagi baut yang ini. Oke, terus kita cabut apa ini, pengunci ya, dicentang. Kita coba langsung buka aja. Oke, sudah terbuka seperti ini. Ada bearingnya juga di sini. Nah, seperti ini isinya. Kita cabut gearnya. Oh, kita buka dulu buat yang di sini biar nggak penasaran yang di sebelah sini isinya seperti bagaimana. Keras. Coba kita ganti obeng untuk buka. Sepertinya sudah ompong ini. Lebih hati-hati lagi kalau membuka ini, jangan sampai ompong. Sudah bisa.
sudah terbuka seperti ini. Kita cabut dulu ini pernya. Oke, sudah. Coba kita cungkil. Oke, sudah. Kita cabut keluar. Nah, seperti ini. Kita angkat lagi. Kita cabut lagi gear yang satu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cabut gear yang besar ini. Nah, seperti ini. Masih utuh gear-gearnya, nggak ada yang ompong. Di sini ada besi untuk di posisinya di sebelah sini ya, untuk alur jalannya, apa namanya ini sih, kalau ada yang tahu mungkin bisa komen di kolom komentar. Saya masih belum terlalu hafal nama-nama dalam isi reel ini semua. Posisinya di sebelah sini besinya ya. Ya, seperti itulah isi dari dalam reel. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau apa, bisa komen di kolom komentar. Sekian dulu video ini. See you next time.